Oke teman-teman, karena kita mah ya jarang lewat sini, jadi ya wajar lah kita berhenti dulu di sini. Yang penting tidak mengganggu lalu lintas. Sekarang lanjut memasuki Kabupaten Batang. Dan saya tiba-tiba lupa ini nama jembatannya. Oke lah, lanjut Sinur Journey Touring Jogja Bandung, touring bareng istri, touring naik motor bebek Honda Blade 110cc keluaran tahun 2011. Memasuki area Batang, kota Batang, Kabupaten Batang, jam 17.15. Oh, kalau lewat Pantura ini cepat sudah memasuki lagi Kabupaten Batang. Iya, kita tadi nggak lama ya, paling 10 menit barusan. Tau nggak juga, cuma 5 menit ya, kita cuma ambil foto aja. Berhenti. Selebihnya ya sekarang lanjut lagi. Karena kita masih belum ini, belum pegal-pegal, belum merasa pegal, belum merasa lapar, belum merasa haus. Karena jalannya asik nih. Dan saya itu paling suka ya, selain jalan-jalan alternatif yang kosong, saya itu paling suka jalan-jalan yang kosong seperti ini juga, walaupun jalur utama. Di musim mudik kali ini Pantura memang lancar ya, lancar jaya. Batang lurus. Nah, ini Alas Roban ya. Ke kanan itu ke jalan yang lama. Sana Alas Roban, jalan yang lama. Sementara kita mah ke jalan yang baru. Walaupun lebih sepi dan juga lebih memutar, tapi lebih enak lah lewat sini. Alas Roban. Alas Roban. Yo, di Alas Roban. Nah, banyak kan tadi pada lewat ke jalan yang lama ya. Sementara saya mah lewat jalan baru saja. Saya pernah lewat sini gitu soalnya dulu. Ya, waktu pulang dari Bromo itu. Kalau lihat peta memang rada memutar ini. Cuman ya lebih enak menurut saya. Tapi kalau hari-hari biasa banyak kendaraan berat kalau lewat sini itu. Bersyukur kita lewat sini sebelum maghrib. Sesudah maghrib juga nggak apa-apa sih. Makanya tadi kita nggak istirahat dulu di jembatan tadi. Karena saya ingin lewat Alas Roban ini pas masih terang benderang. Masih ada sinar matahari. Ini posisinya nanjak. Nanjak panjang. Kecium bau apa gitu di sini? Bau pakan ternak. Ingat, nggak ada mistis-mistisan ya di Jinur Journey. Nah, kayak gini banyak truk yang pelan-pelan karena bawa muatan. Ini kalau hari biasa nih, udah mah truk-truknya super gede-gede, panjang-panjang. Kalau sekarang mah enaknya itu kan libur lebaran itu terbatas ya, operasional truknya. Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalannya bergelombang walaupun dicor ya ini. Ini asik nih, banyak teman ya kalau di libur lebaran tuh. Serunya bermain di libur lebaran itu banyak teman, seperti touring berjamaah, touring rame-rame. Nggak enaknya ya itu macetnya.
enaknya ya kita sebagai pekerja ya libur normal gitu. Memang jadwalnya libur. Dan juga enaknya itu jalannya ya kosong seperti ini. Kalau ada yang tanya, suka aja nih penonton saya tuh suka tanya-tanya gitu. Dulu juga pas upload di bulan puasa, saya upload lagi makan-makan. Kang, kenapa nggak puasa? Ini jadi prosesnya lama ya untuk mengupload video itu. Jadi direkamnya hari ini, tayangnya bisa dua minggu sesudah ini gitu ya tayangnya itu. Bisa juga sebulan dari waktu sekarang ya, biar teman-teman semua tahu. Karena proses editnya itu juga lumayan lama saya, apalagi sambil kerja ya. Proses edit itu biasanya memakan waktu satu minggu saya, karena saya harus membagi-bagi waktu. Selain kerja juga saya harus mengurus keluarga. Jadinya ya normalnya ya seminggu. Cuman kalau lagi cepet ya cepet, sehari dua hari juga beres ngedit video. Makanya tayangnya ya nggak pas dekat-dekat. Misalkan hari ini saya touring, besok sudah saya upload, enggak ya. Nah ini sudah sampai lagi di jalan yang lama tadi, di sebelah kanan saya itu jalan Alas Roban yang lama. Oh, Pinky itu. X-Mac apa? Ya, X-Mac kalau nggak salah. Warnanya lucu, Pinky. Sekarang memasuki kembali area Pantura. Dari tadi juga kita di Pantura ya. Cuman di area sini kok jadi banyak truk. Tapi gak sebanyak hari-hari biasanya. Mungkin ini mah truk-truk sembako ya. Biasanya truk-truk cabai. Tapi biasanya pada balap-balap dan oleng-olengnya biasanya. Mudah-mudahan sekarang mah enggak ya. Enggak oleng, janganlah. Berbahaya. Menjelang maghrib di Pantura. Estimasi perkiraan waktu sampai Bandung itu tengah malam. Bahkan bisa lebih ya, karena kita gak tahu juga lalu lintas di area Cirebon sampai Bandung ya. Dan tadi kami sudah memutuskan waktu istirahat di minimarket. Kita sudah memutuskan bahwa kita akan rehat di Sumedang ya. Tetapi videonya akan terus lanjut, tenang saja. Videonya akan terus lanjut, jadi saya terus lanjut sampai Bandung ya. Cuman beda harinya saja. Saya akan rehat dulu di Sumedang, ngeres sekitar ya, kalau perkiraan saya ini sampai jam 10 atau antara jam 10 sampai jam 12 malam nih saya sampai area Sumedang itu. Kita akan ngeres dulu, habis itu dilanjut menuju ke Bandung keesokan harinya. Oke teman-teman, sekarang di area setelah Alas Roban ya, masih di area Alas Roban, kita sholat maghrib dulu. Jamaah qasar sholat isya ya. Yuhu. Jangan kemana-mana. Habis sholat dan istirahat, masih di area Alas Roban, Batang, Jawa Tengah, kita lanjut perjalanan menuju ke Bandung. Posisi sekarang jam, waduh gak kelihatan, 6:30 ya. Posisi jam 6:30 malam. Jam 6:30 malam. Sekarang oh gelap sekali. Dan saya lupa, belum isi bensin.
akhirnya nemu SPBU. Wah, ini sudah berada di zona merah. Walaupun antri ya, wayah nak ngantri. Mohon maaf kelewat guys. Sekarang kita sudah memasuki area Pekalongan. Sudah masuk ke area Pekalongan, Jawa Tengah. Sejauh ini lumayan lancar. Wah, tapi untuk sepeda motor jalannya rada ampul-ampulan. Ampul-ampulan bahasa mana coba itu? Bahasa Sunda ampul-ampulan. Bahasa Indonesianya apa? Ajrut-ajrutan. Wow. Banyak lampu merah ya di Pekalongan. Kita ketemu lagi nanti di depan. Masuk lagi ke jalur utama di area Pekalongan. Ya, kita akan cari dulu makanan. Dari tadi cari makanan. Entah makanannya makanan apa. Bakso, mie ayam, nasi. Nantilah kita lihat-lihat. Ini adalah bakso langganan di Pekalongan ya, warung bakso Pak Sabari. Mantap ini soalnya baksonya daging semua. Kita nggak bakso dulu, oke guys. Walaupun ini di seberang ya, ke arah sana itu ke arah Semarang. Kita tadi putar balik. Posisi jam 8 malam, kita lanjut kembali ya. Habis ngebaso di Pak Sabari, Pekalongan. Itu ke arah Semarang ya. Kita mah nanti mutar lagi balik ke arah Bandung, itu ke arah sana. Oke, habis memutar di jalur pantura ini memang rada-rada susah. Rada-rada susah sekali kalau harus memutar arah. Tadi juga kita ikut sama warga. Jadi harus satu-satu ya. Nyebrang dulu yang jalur sendiri, habis itu nyebrang lagi jalur sebaliknya. Jam 8 malam masih di Pekalongan. Estimasi perkiraan waktu sekitar 4 jam lagi. Soal berapa kilometernya nanti saya tulis di bawah video ini. Saya lupa berapa kilometer lagi ke Bandung. Oh, lupa juga, bukan ke Bandung ya, ke Sumedang dulu ini saya. Karena perkiraan sampai Sumedang itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Sementara kalau harus sampai Bandung, apalagi rumah saya di Cimahi, itu bisa sampai jam 2 atau jam 3 malam ini sampainya. Rada-rada malas dan juga mungkin terlalu kecapean mungkin ya, kalau harus berkendara sampai jam 2 atau jam 3 malam. Jadinya ya, kita akan ngeres dulu di Sumedang. Buat yang baru pertama kali nonton video ini, nonton YouTube saya ya, pasti selalu bertanya, kameranya pakai apa? Kameranya pakai GoPro Hero 7 Black ya. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa video ini direkam menggunakan GoPro Hero 7 Black, ditempel di helm ya, dan pakai mic yang biasa, dan juga pakai adapter GoPro.
Selepas Pekalongan itu adalah Pemalang. Selepas Pemalang adalah Tegal. Ya. Tegal, Brebes, Cirebon, Majalengka, Sumedang. Kalau sampai Sumedang sekitar 4 jaman. Kalau sampai Bandung 5 jam lebih. Apalagi mungkin kita akan istirahat lagi mungkin setelah 2 jam ya. Sekarang posisi jam 20. Jam 22 mungkin istirahat. Kalau pegel. Oke, lanjut Pekalongan mengarah ke Pemalang. Mantap Pantura. Di depan kita sudah memasuki Kabupaten Pemalang. Lepas dari kota Pekalongan memasuki Pemalang. Pemalang kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Ya betul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jalannya rada bergelombang. Sementara lampunya gelap nih. Lampu motor saya lumayan gelap dibanding motor-motor keluaran terbaru ya. Ini lampunya juga masih kuning. Jadinya ya agak kurang tersorot cahayanya. Sekarang lanjut memasuki kota Pemalang mungkin ya. Dari Pemalang, habis Pemalang itu apa ya? Tegal. Jadi lupa lagi. Tegal. Kecepatan, aduh mohon maaf, mati lagi lampu. Speedometernya mati lagi. Aduh. Baru nyadar. Sekitar 60 km. Wadaw, apa barusan lubang. Sekitar 60 km per jam. Oke lah, nanti kalau sudah terang kita record lagi. Jam 9 kurang 10 ya, jam 20.50 ini di alun-alun Pemalang. Banyak odong-odong hias. Ramai sekali. Ramai sekali teman-teman. Alun-alun Pemalang ya, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Ya betul, alun-alun Pemalang. Saking banyaknya kota yang dilalui, ya jadi pusing sendiri. Jadi alun-alun Pemalang ini di dalamnya banyak sekali hiburan. Dan di sini harus rada hati-hati. Alun-alun Pemalang, seperti biasa kalau ada alun-alun, pasti ada masjid, Masjid Agung di sebelah kiri. Melanjutkan perjalanan di area kota Pemalang ini. Sebenarnya kita juga nggak tahu jalan, petunjuknya agak kurang jelas. Kita hanya ngikutin orang-orang yang plat luar kota ya, yang lagi pada harus balik. Jadi kita mah ngikutin aja. Kelihatan kok yang harus balik mah ya bawa barang, terus plat nomornya luar kota ya. Kita mah ikutin sajalah. Walaupun tadi istri saya mau buka Google Map. Jadi tadi kepotong ya videonya juga. Jadi kita tadi berputar-putar di alun-alun Pemalang. Nggak tahu arah jalan. Nah, sepertinya kita kembali lagi ke jalur utama Pantura.
lagi ke jalur pantura yang bergelombang ya. Ini jalannya bergelombang, jadi saya nggak bisa terlalu ngebut. Itu kan dari arah sebaliknya cukup padat ya, karena jalan tol Trans Jawa lagi di one way kan, dan juga gelap lagi, udah mah gelap terus bergelombang. Jadinya we, kecepatannya cuman berapa ini ya, 50 paling cepat juga 60 km. Tapi ini mah rada mulus, cuman nggak tahu ketang takut zong. Lampunya hijau, kita rada-rada geber-geber aja dulu. Barusan ada kereta lewat, cuman nggak tahu kereta apa. Arah Jakarta. Lanjut, habis Pemalang, Tegal ya kalau nggak salah. Yuk, posisi masih jam 9 malam. Sudah berapa jam saya berkendara ya? Ya, nantilah dihitung lagi. 10 jam ya. Ya, 10 jam. Di depan ada tulisan Selamat Jalan Kabupaten Pemalang. Selepas Pemalang ya Tegal. Baru saya baca petunjuknya. Tegal, Brebes, Cirebon, lurus. Oh. Ada yang nyebrang. Di sini jalannya rada-rada lebih baik ya dibanding tadi. Kalau tadi saya nggak bisa lebih cepat dari 50 atau 60 km per jam. Sementara sekarang nih masuk kota Tegal sepertinya mulus. Kita gas lagi sampai 70-80 km per jam. Kita mau ngejar waktu. Enggak juga ketang, santai lah. Oke, sudah di area Tegal ya. Kalau di Tegal ini enak, jalannya sudah dicor dan rada-rada mulus. Enggak harus ampul-ampulan. Ini rada bisa ngegas. Cuman sayanya yang jadi malas ngegas. Takut tiba-tiba habis jalan yang bagusnya. Takut tiba-tiba keenakan. Tadi juga waktu di Pemalang keenakan dapat jalan yang bagus, ngegas terus, tiba-tiba jalannya langsung banyak tambalan lagi, kacau, ngerusak kaki-kaki motor. Ini mengarah ke Tegal ya. Beres Tegal itu Brebes. Beres Brebes Cirebon nih. Entah berapa kilometer lagi. Nanti saya tulis di bawah video ini. Gelap lagi guys. Hey. Ini santai. Santai. 70 km per jam ya. Tadi juga yang bawa kendaraan lain pada ngebut-ngebut ya. Nah, lihat. Metik-metik. Saya bukannya nggak berani. Rada-rada ngegas tuh. Takut jalannya tiba-tiba ada tambalan atau tiba-tiba beda gitu ketinggian. Kasihan istri saya. Bukannya ya slow-slow aja. Waduh, selamat datang di Tegal. Memasuki kota Tegal. Jam 9.25. Ya, asik nih kalau lewat pantura. Sehabis Tegal itu Brebes. Oh, lumayan nih Tegal nih, bagus nih jalannya nih. Dicor hampir semuanya dicor. Jalan yang jeleknya sedikit berbeda dengan area Pekalongan. Mungkin setahap mungkin ya dicornya, karena ini mah jalan nasional ya, jalan pantura ini.
mungkin keseluruhannya jalur pantura akan dicor. Tadi di area Pekalongan, waduh, bumpy sekali. Gak bisa ngegas. Kalau di sini sesekali saya ngegas full. Kota Tegal, Jawa Tengah. Ini kalau nggak salah tahun kemarin ya dicornya itu, macetnya luar biasa. Jalan-jalan ini setahap-setahap. Tapi memang ya kayaknya bagusnya dicor area sini itu. Tipe-tipenya ya dicor. Rada ngegas dikit. Kita lagi di arah jalan bebasnya Tegal ya. Soalnya kemarin lewat kota Tegal itu ya, karena banyak lampu merah, banyak setopan lama. Makanya sekarang saya memilih melewati jalur lingkar, mungkin ya ini lingkar Tegal. Asik, banyak bus-bus besar lewat sini. Mantap sekali suasananya. Oke lah, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi ya jadi pas kita berangkat Bandung Yogyakarta itu saya ikuti arahan Google Map ya. Sementara sekarang Yogyakarta Bandung kita tidak mengikuti arahan Google Map ya. Jadi dari Yogyakarta kita ke Semarang terus ke Pantura. Sementara menurut Google Map dari Yogyakarta itu disuruh ke Temanggung, keluar di Batang. Ternyata pilihan saya tepat karena jalan lewat Semarang walaupun lebih jauh tetapi dari segi waktu lebih efisien ya, lebih cepat. Karena apa? Karena ya jalannya lebar dan mulus, serta kalau motor ya enak ya. Berbeda jika jalannya satu arah gitu ya. Rada-rada susah buat banyak perlambatan ya. Tapi kalau lewat jalan utama tadi dari Yogyakarta ke Semarang dan juga dari Semarang tentunya ke Cirebon ini karena jalannya lebar-lebar. Kalau saya ngikutin Google Map, jalan alternatif banyak hambatan ya, banyak perlambatan. Oke, ini masih di jalan lingkar Tegal. Kita nggak lewat kotanya. Tapi cukup asik juga ya. Jujur saya pertama kali kalau lewat sini, mah biasanya saya lewat kota. Asik sekali sih. Lampu-lampu dan juga area persawahan. Kalau siang mungkin kayaknya panas ini di sini. Cuman berhubung malam ya enak-enak saja. Cenderung dingin malahan. Masih belum beres. Jalannya benar-benar menarik hati, euy. Udah kayak jalur dua jalur searah ini. Padahal dua jalur sebenarnya. Maksudnya dua arah bukan. Mantap, ngeblong. Suos ya kalau bus mania mah sus. Kita ngeblong kanan. Benar-benar asik jalannya. Aduh. Cuman memang kalau siang nih panas. Oh, ada bus. Nggak akan nyampe di depan. Cirebon 45 km lagi. Bandung kok 200 km, salah mungkin. Cirebon 45 km lagi ya guys. Berarti sekitar, kalau jalannya seperti ini ya mungkin 45 menit mungkin ya. Sekarang jam 22.
kurang 5. Nge-lag saya. Jam 10 kurang 5 ya, ini jam 21.50. Di area apa ini ya? Masih, apakah masih di Tegal ataukah di Brebes ini? Sebentar kita baca-baca dulu. Ya, pokoknya antara Tegal atau Brebes. Sudah jam 10, berarti kita saatnya ngeres dulu ini mah. Kita cari tempat yang rada-rada ramai kalau mau istirahat. Seperti ya, seperti minimarket. Kalau saya mungkin saya mah suka cari pom bensin. Walaupun gak isi bensin ya, suka ramai pokoknya di, suka ramai di sesudah pom bensinnya. Posisi jam 10. Kita cari tempat ngeres lagi. Mungkin saya cakap mau apa berit. Mungkin saya akan cari warung kopi ya. Kita beli kopi dulu biar ada cenghar. Beginilah suasana terkini di area daerah Brebes ya. Ini sebentar lagi perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebentar lagi nyampe Cirebon. Ini mantap sekali ini. Suasana mudiknya terasa sekali ini. Saya berasa mudik ya. Di area Brebes ini sebentar lagi memasuki Cirebon, memasuki Provinsi Jawa Barat. Mantap, banyak teman-teman. Saya tadi ngopi-ngopi dulu istirahat. Sekarang jam 10.35 menit. 22.35. Kita lanjut lagi perjalanan. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Kabupaten Sumedang. Kalau ke Bandung masih 4 jam lagi. Kalau ke Sumedang 2 jaman lagi. Oke, lanjut sebentar lagi memasuki area perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat ya. Woi. Asik sekali nih. Oh, ini sudah malam ya, jam 10:30 malam ini. Seru. Saya suka. Berasa banyak teman di jalan itu ya. Tadi juga ngobrol-ngobrol, ada yang rata-rata ke Jakarta ya, kalau ke Pantura. Kalau ke Bandung jarang sekali. Rata-rata ke Jakarta ya, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Padahal di depan juga banyak sebenarnya pom bensin. Nggak usah maksa di pom bensin yang barusan. Terlalu lama itu antrinya, kecuali memang betul-betul habis ya. Tapi seperti saya juga tadi waktu di Batang itu kan betul-betul habis ya, sudah sampai ngaplek itu jarumnya. Tapi masih bisa jalan sekitar 10 kilometeran mah. Daerah Losari ini. Habis ini kita akan memasuki Provinsi Jawa Barat. Kita touring 3 provinsi. Dari Provinsi Yogyakarta ke Provinsi Jawa Tengah ke Jawa Barat. Mantul.
Perjalanan masih 2 jaman lagi sampai Sumedang, sampai Bandung 4 jam. Jadi total berapa jam ini? Udah mau 12 jam kita berkendara. Dipotong-potong istirahat ya. Kalau non-stop mungkin baru 9 apa 8 jaman ya. Cuman karena kita banyak istirahat, istirahatnya lama-lama lagi. Kadang sejam, oh ini barusan pom bensin juga tuh. Sementara tangki bensin saya ini juga udah sampai merah, cuman belum sampai batas terakhir. Jadi ini masih kuat lah, sekitar 40 km mah. Saya akan isinya nanti kalau sudah masuk ke, sudah lepas dari Pantura ya, masuk ke arah jalan yang mau ke Sumedang itu, yang mau ke Majalengka, area Palimanan. Kita sudah berada di Palimanan ya, Palimanan Cirebon. Kalau tadi yang pada mudik-mudik pada belok di Palimanan ke arah Pantura, sementara kita mah ke arah Bandung ini. Saya isi Pertalite di sini 25.000. Setelah pertama balik lagi ke Pertalite 25.000 ya, di sini di area Palimanan Cirebon. Lanjut. Habis Cirebon ini kita akan mengarah ke Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Sumedang. Masih sekitar 1,5 jam lagi. Posisi sekarang jam 12 malam. Sudah tengah malam ini, sampai Sumedang mungkin jam 1:30. Dan bakalan seru nih lewati jalur dari Kadipaten ke Sumedang. Oke lah, lanjut. Barusan terlewat, nggak kerekam, ada tulisan selamat jalan Kabupaten Cirebon. Sepertinya di depan kita akan memasuki Kabupaten Majalengka ya. Wow, jalannya aduhai sekali. Sepertinya sudah memasuki Kabupaten Majalengka. Kota Majalengkanya mah bukan di sini ya. Belok lagi ke arah Kuningan. Sementara di sini hanya kecamatan-kecamatannya saja di Majalengka ini. Aduh, ini tolong pakai lampu jauh. Silau. Atau memang lampu dekat. Area Jatiwangi ini kalau nggak salah ya. Majalengka. Memasuki area Kadipaten Majalengka. Selepas Kadipaten langsung perbatasan ya, Tolengas, antara Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Nah, di depan adalah perempatan. Kalau ke kiri itu ke Majalengka Kota. Ke kanan ke Jatibarang gitu. Lupa lagi, apa ke Indramayu ya. Oh. Males harus memutar. Hehehe. Ini karena sepi saja ya. Jadi lagian memutarnya lumayan cukup jauh. Bukan cukup jauh ya, males lah. Lawang sepi. Nah, ini jadi ini di area Kadipaten. Selepas Kadipaten ini memasuki Kabupaten Sumedang perbatasannya ya. Posisi jam berapa ini ya? Jam 1 kurang. Dari sini sepi ya guys. Dari tadi juga sepi sebenarnya. Tidak tampak aktivitas arus mudik, arus balik. Ini jembatan
pembatas perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Oke, Wilujeng Sumping. Selamat datang di Kabupaten Sumedang, tempat motor ini plat Z kan, Z-nya Z Sumedang. Jalurnya akan lebih sepi ya dibanding kalau yang tadi mungkin rada-rada banyak kendaraan. Ups, diputar-putar lagi ini. Kalau lurus itu ke sana ke Majalengka, Jati Gede ya. Ke Jati Gede. Sementara ini ke Sumedang. Tenang saja karena plat nomornya di sini sudah Z. Z-nya Z Sumedang ya, sama-sama dengan nomor plat nomor motor ini, apalagi nggak penting. Tapi masih jauh kotanya ya, masih jauh dari sini walaupun ini sudah wilayah Kabupaten Sumedang. Apalagi rumah orang tua saya masih jauh, sekitar berapa kilometer ya, 30 kilometer mungkin. Dan juga jalannya, pas nanjak terus ya, nanjak dan berkelok-kelok. Di depan ada angkot stasiun Cimahi. Aduh, Pak, saya ikut ke Cimahi. Sebenarnya saya pengen lanjut terus sampai Bandung, sampai Cimahi. Cuman kalau saya insya Allah masih kuat lah ya. Cuman istri saya sudah mulai tepararuguh, bahasa Sundanya mah. Sudah mulai batuk-batuk, mulai pegal-pegal. Jadinya ya kita ambil keputusan, kita ngeres aja di Sumedang. Walaupun sampai Sumedang juga ini kemalaman, prediksi setengah 2 pagi, jam 1.30. Sudah beda hari ini. Terlalu maksa, padahal santai saja. Nah, kalau jam segini mah banyak spot-spot untuk nyalip ya, aman. Oke, ini karena gelap, kita lanjut lagi nanti kalau ada yang unik-unik. Sepi. Sepi guys. Kita cuman sendirian di sini. Mengarah ke Nyalindung dari Tomo Tolengas. Posisi jam 1 malam, ada teman nih. Bus dari arah sana. Rada-rada silau, harus buka kaca helm. Oke lah begini kondisinya ya. Dari arah sana tapi masih ramai. Ada teman lah. Gak terlalu sepi. Sepi lagi. Sementara ini lampu jauhnya mati lagi. Aduh, cuman pakai lampu dekat ini. Hei, malam-malam jam 1 malam ini. Mantap. Ini panjang sekali ini. Sepertinya kemacetan di area Cireki ini. Biasa we atuh, padahal mah ada masuk, nggak usah kode-kodean lampu. Macet di area Cireki ini karena ada jalan yang amblas. Saya pikir jam segini sudah sepi ya, ternyata masih masih panjang macetnya. Anu jalan 16 teh geuning. Lumayan panjang nih jalan 16-nya. Enggak ada sepeda motor lewat sini jam segini ya. Hanya
kendaraan roda 4 kebanyakan. Gak ada sepeda motor. Aduh, ini jalannya amblas ya. Amblasnya dari lumayan dalam. Udah beberapa kali sering nih kalau di sini. Kayaknya sekarang dipermanenkan ulang. Lah, kenapa di stop? Aduh. Stop, euy. Oh, ternyata bisa jalan dua jalur. Cuman emang harus antri ya, dan harus pelan-pelan. Oh, jadi tadi macetnya nggak terlalu panjang ya. Ini kebayang kalau siang. Cireki. Selepas Cireki, Nyalindung. Selepas Nyalindung, ya Legok, Paseh, Cimalaka, Sumedang. Wadaw. Tapi bersyukur ada kemacetan ini, jadi saya ada temen. Oke lah, lanjut kembali di jalan yang gelap. Alhamdulillah, sudah sampai di area Cimalaka ini. Aduh, 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 jalannya, aduh, banyak tambalannya. Sudah sampai Cimalaka, Sumedang. Itu artinya rumah orang tua saya sudah dekat. Videonya, bukan videonya, saya akan rehat dulu ya. Kita lanjut perjalanan menuju ke Bandung. Dilanjutkan lagi besok hari. Aktivitas pasar sudah mulai menggeliat. Ini area pasar Cimalaka di kiri saya ya. Cimalaka, Sumedang. Saya akan rehat dulu di rumah orang tua saya. Lanjut nanti ke arah Bandung. Oke. Sebentar lagi kita akan ke rumah orang tua saya dulu ya. Posisi jam 1.30, setengah 2 malam ini. Setengah 2 malam di Sumedang. Oke teman-teman, balik lagi. Posisi di Sumedang. Kalau tadi rada gelap-gelapan, sekarang terang benderang. Ini sore hari ya. Posisi jam 5 sore. Saya lanjut kembali perjalanan menuju ke Bandung, touring Yogyakarta-Bandung setelah rehat di Kabupaten Sumedang, di rumah orang tua saya. Posisi di Alam Sari ya, ini Alam Sari, Kabupaten Sumedang. Pom bensin Alam Sari, selamat datang di kota Sumedang, Jawa Barat. Hanya sekitar 1.5 jam lagi sampai kota Bandung ya. Sekitar berapa kilometer? 40 kilometer dari Sumedang ini menuju ke Bandung. Jadi semalam kita ngeres dulu sampai di Sumedang ini kan jam 1.30 ya, jam setengah 2 subuh. Sampai area Sumedang ini kita sudah lelah, dan akhirnya kita istirahat dulu di rumah orang tua saya. Sekarang lanjut kembali sore hari ya, karena kita keenakan. Keenakan istirahat ya, rumah sendiri lah. Keenakan istirahat seharian. Dan kita mulai kembali jam 5 sore ini. Sampai Bandung mungkin jam, kalau nggak berhenti ya, setengah 7, 5, 6 ya, antara jam setengah 7 sampai jam 7 malam sampai Bandung ini. Jadi kita akan gelap-gelapan lagi videonya, dan memang temanya ya malam hari ya. Tema di episode kali ini rada-rada per malam harian, per gelap-gelapan. Masuki area Cadas Pangeran. Tadi rada panjang, kirain teh arus balik, ternyata sudah ada truk batu bara. Saya heran.
kok nggak kena peringatan polisi ya? Itu padahal truk batubara dari Cirebon mungkin itu. Biasanya kan truk-truk itu terbatas operasionalnya di libur Lebaran. Cuman tadi kenapa nggak tahu? Ada, nah di depan juga ada perlambatan banyak kendaraan. Biasanya di depannya itu suka ada truk yang melambat, jadinya panjang antriannya. Tadi saya mau ngobrol apa? Ya sebagai informasi, tol Cisumdawu sudah dibuka, tapi situasional dari Cimalaka sampai Cileunyi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, one way arah Jakarta ya, one way arah Bandung, arah Jakarta. Dan sekarang jam 5 sore, makanya lewat sini ramai. Iya, kuda renggong di depan saya ini. Kuda renggong. Oke, selepas Cadas Mangeran, dekat lah ke Bandung. Sekitar 20 km apa 30 km-an lah. Aduh, sekarang motornya lagi gak ada tenagaan. Berbeda kalau semalam karena sudah panas, motornya jadi tenaga, ada tenagaan. Kalau sekarang udah dingin lagi, motornya gak ada tenagaan ini. Cadas Pangeran. Sudah di area Jatinangor ya ini. Aduh, jalannya ampul-ampulan, udah mirip di Pekalongan. Tapi lebih parah Pekalongan. Area Jatinangor tepat adzan maghrib jam 6 kurang 10 menit. Sebentar lagi memasuki area Cileunyi ya. Berarti kita sudah berkendara selama 15 jam. 15 jam setengah. Setengah jam lagi sampai Bandung kota ya. Pas 16 jam ya. Touring Yogyakarta-Bandung via Yogyakarta-Bandung via utara. Setengah jam, 16 jam. 16 jam. Ah, jangan jalan kanan, lupa lagi. Ampul-ampulan kalau jalan kanan tuh. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki area Cileunyi. Ini di belakang saya, mohon maaf kalau berisik ya. Karena ada yang lah raja jalanan memang rada-rada berisik, mohon maaf. Raja jalanan memang rada berisik. Nah, sekarang sudah memasuki area Kabupaten Bandung. Akhirnya sampai juga di Bandung guys, 16 jam. Untuk sepeda motor ini ukurannya lancar ya, dari Yogyakarta ke Bandung itu lancar. Jadi kalaupun bukan libur Lebaran, saya pikir bedanya hanya beberapa, satu atau dua jam ya. Mungkin kalau teman-teman semua ingin memperkirakan waktu tempuh kalau dari Yogyakarta ke Bandung via utara, waktu tempuhnya ya kurang lebih seperti saya mungkin. Karena kalau sepeda motor, walaupun di daerah Bawen kemarin itu rada padat, tapi kan kalau saya masih lancar ya. Jadi bedanya mungkin bisa sejam apa dua jam di touring Yogyakarta Bandung sampai Cileunyi 15 jam setengah. Mantap, ini area Cileunyi ya. Kalau ke kiri itu ke Garut, dan kita akan di depan pasti akan bareng-bareng lagi yang arus mudik dari Garut Tasik, akan ketemu di sini, akan ramai lagi seperti di Pantura. Nah, ini kalau lurus itu ke tol Cisumdawu, tol Cisumdawu. Dan sekarang kita memasuki area Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di depan akan padat dan akan macet. Kita akan skip lagi videonya. Selamat datang di Bandung kembali. Hore. Yogyakarta Bandung. Mantap.
pantat saya sudah mulai menipis. Mohon maaf kalau nggak sopan. Oke, lanjut tuh kan ramai lagi ya. Kalau area sini ramai lagi sampai Jalan Soekarno-Hatta itu pasti ramai lagi seperti di Pantura. Oke, teman-teman semua, kali ini saya sudah berada di area Jalan Asia Afrika ya. Di depan saya itu adalah pusatnya Kota Bandung, di kiri saya adalah Hotel Savoy Homan. Di depan adalah Gedung Merdeka dan Alun-Alun Bandung. Ramai sekali juga Kota Bandung di malam hari ya. Dari kota wisata ke kota wisata, dari Yogyakarta ke Kota Bandung. Yuhu, mantap. Oke, teman-teman semua, sepertinya video touring Yogyakarta-Bandung via utara episode yang kesekian kalinya ini akan saya tutup sampai sini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Jinur Journey dari Kota Bandung. Alhamdulillah sampai 16 jam ya. Dari Yogyakarta ke Bandung via utara itu 16 jam. Cenderung lancar dan saya istirahat, tadi saya hitung itu adalah 7 kali ya. Istirahat itu 7 kali dari semalam, termasuk yang di Sumedang. 7 kali berhenti 16 jam. Untuk perhitungan BBM dan biaya-biaya yang lainnya nanti akan saya tulis di video ini ya. Oke, sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.